A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Para pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan kita untuk membahas sedikit tentang Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah, tepatnya ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 54 dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan Allah pertama untuk orang-orang yang beriman. Akan tapi kita mengetahui di ayat ini bahwasanya tidak seluruh orang yang beriman itu tingkatan keimanannya tinggi. Namun ada orang-orang yang beriman tapi tingkatan keimanannya rendah. Contohnya di ayat ini, di ayat surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinih." Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Nah, ternyata ada, kita temukan orang yang dahulunya beriman namun bisa jadi nanti dia itu murtad dari agamanya. Artinya, tidak semua orang yang beriman itu pasti tingkatan keimanannya tinggi. Bahkan ada orang-orang yang beriman tapi kelak dia akan murtad dari agamanya. Apa yang terjadi jika ada orang-orang semacam ini? Lalu Allah melanjutkan, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin." Maka Allah akan gantikan mereka itu dengan sebuah kaum. Siapa kaum ini? Siapa mereka ini? Nah, kita disebutkan dengan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nah, ini sifat yang pertama. Untuk mengetahui misdak dari sifat ini, kita harus membahas tentang sejarah, kembali ke sejarah. Kita kembali ke perang Khaybar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus satu orang, lalu kemudian kembali karena tidak mampu, diutus orang kedua, kemudian kembali lagi karena tidak mampu, kemudian Rasulullah mengumumkan di khalayak ramai, Esok aku akan berikan bendera ini kepada orang yang dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah. Kemudian keesokan harinya para halayak, para sahabat sudah mulai bertanya-tanya, siapa ini? Ternyata bendera itu diberikan kepada Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, kita temukan misdaknya. Sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Siapa kaum yang akan menggantikan orang-orang yang beriman kemudian murtad tersebut? Adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Merasa rendah jika bersanding dengan orang-orang mukmin. Nah, dari sini juga kita harus melihat dalam sejarah siapa dari para sahabat atau setelah Nabi Muhammad yang merendah di hadapan orang-orang mukmin. Kita temukan misdaknya sekali lagi adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kita temukan dalam sejarah banyak sekali contoh-contoh perkataan-perkataan beliau, kisah-kisah beliau yang beliau itu merendah sekali di hadapan orang-orang mukmin. Bahkan beliau pernah bersabda, "Ana abdun liman ana abdun min abidi Muhammad." Aku adalah hanyalah seorang hamba dari hamba-hambanya Muhammad. Jika lau utitu aqalimu sab'ah, jika aku diberi 7 galaksi dengan perintah aku memindahkan semut dari tempatnya, maka tidak akan aku lakukan. Ini merupakan sifat dari Imam Ali bin Abi Thalib yang azillatin al-mu'min. Beliau tidak mau zalim kepada siapapun, khususnya orang-orang mukmin. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin.
di hadapan orang kafir dia aziz, agung, anggun. Imam Ali bin Abi Thalib. Kembali lagi, misdaknya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita tahu? Kita temukan dalam sejarah. Kita tahu dalam perang Khandaq, ketika itu Imam Ali bin Abi Thalib menghadapi Amr bin Abdi Wud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baraza imanu kulluh 'alal kufri kullih." Iman seluruhnya menghadapi kekufuran seluruhnya. Dan yang kita tahu dimenangkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dorbatu Aliyin fil Khandaq yu'adilu ibadatu saqalain, kata Rasulullah. Pukulan Ali bin Abi Thalib dalam di perang Khandaq itu sama dengan ibadahnya jin dan manusia. Kif, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Karena Imam Ali bin Abi Thalib berperang dengan keimanan. Dan karena itu pula, karena di peperangan Khandaq itu pula, nama Imam Ali menjadi tenar. Nama Imam Ali menjadi ma'ruf. Ketika orang-orang mendengar kata Ali, mereka ketakutan, khususnya orang-orang kafir. Maka sifat A'izzatin al-kafirin, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan lagi, yujahiduna fi sabilillah, selalu berjihad di jalan Allah. Makai fi'il mudhari, yang artinya senantiasa. Beliau selalu senantiasa berjihad di jalan Allah. Dari mana di antara para sahabat kita lihat yang selalu terkenal dengan keberaniannya, selalu menjadi panglima dalam setiap peperangan? Siapa lagi kalau bukan Imam Ali bin Abi Thalib? Boleh kita tanya pada Badar, boleh kita tanya pada Uhud, boleh kita tanya pada Khandaq, Khaybar, dan seluruh peperangan-peperangan. Mereka akan serempak menjawab pahlawannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan yujahiduna fi sabilillah. Lalu kemudian, wala yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Beliau tak pernah takut dihina siapapun. Beliau tidak pernah takut dikritik. Beliau tidak pernah takut karena beliau dalam kebenaran. Dan ini adalah sifat Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu Allah melanjutkan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Itu ayat ke-54. Kita disuguhi di dalam surat Al-Ma'idah ya ini, yang artinya Al-Ma'idah ini adalah jamuan makan. Kita disuguhi berbagai macam sifat-sifat tentang satu orang ini. Di surat Al-Ma'idah ayat 54 kita disuguhi dengan isyarat-isyarat pada sifat-sifatnya. Lalu subhanallah, jika kita lanjutkan dalam surat kelima, ayat ke-55-nya, kita akan temukan misdak secara pasti. Di ayat ke-55 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Para ahli sejarah, para ahli mufassirin, ahlu sunnah wa syiah semua bersepakat bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan keutamaan Allah. Ini merupakan keutamaan Allah yang diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Beliaulah wali kita, beliaulah pemimpin kita, beliaulah yang berhak untuk kita jadikan pemimpin. Maka semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah untuk berpegang teguh dengan kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Naam, syukron, afwan jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.